Jakarta, 27 Desember 2020. Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan atau Kasmaran menggelar acara senam bersama yang bertajuk Kasmaran Senam Bersama Melawan COVID-19. Acara tersebut diselenggarakan di Lapangan Batavia Futsal, Jakarta Barat. Acara tersebut terselenggara dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-92. Acara diselenggarakan berkat kerjasama antara Forum Kasmaran, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan pihak penyelenggara YF999. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta dari berbagai komunitas. Kasmaran Senam Bersama Melawan COVID-19 terselenggara dengan protokol COVID-19 di mana para peserta menggunakan standar kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Di sela-sela senam juga ada pembagian door prize untuk memberikan semangat kepada para peserta. Forum Kasmaran tak henti-hentinya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak, juga para remaja, agar supaya menjaga diri dari virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan di tiap kegiatan. Semoga dengan terselenggaranya acara senam bersama melawan COVID-19 ini, diharapkan kedepannya masyarakat dapat berolahraga dan menjaga kesehatannya agar terhindar dari virus COVID-19, dan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu.